Okey, assalamualaikum. Macam ada nak di sini kan ni, saya dekat Pekan ni. Kenapa tak ada hotel angkasa kat sini? Jadi kan ni penghujung Disember 31 Disember 2023. Esok nak masuk tahun baru. Tengok ni. Ni musim-musim dia, musim-musim air naik, musim-musim banjir. Tengok ada brother tengah duduk lepak sini. Tengok ikan ni ha ni. Kita ada apa? Kolam ternak ikan patin kat sini. Ikan yang segar-segar punya. Oh. Apa tak? Ha. Itu dia. Ini kali oi. Ha, ni kali pertama saya tengok depan-depan ni kali pertama Ha, tengok dia ha. Boleh tahan ke? Tapi boleh siang kali Boleh. Ha, boleh Ha, sini okey, sini kalau kat sini kawasan ni, nanti saya akan letak ni panggil dia rumah rakit termoleh. Ha, ni nombor telefon dia kalau nampak sini. Okey, nanti saya akan bagi link. Link nombor telefon abang ke? Untuk kalau siapa nak main sini lah. Ikan patin kat sini. Oh, 3 ekor ni. Ui. Oh lah. Tapi lah, kan kalau dah, kalau musim banjir ni lah, ikan tak sakit lah. Tak, kalau air ni. Air payu ni kan. Dia tak ada yang hasilnya kecil banyak mati ya. Oh, kecil banyak mati tu. Ha, tadi macam kecil banyak mati je. Dia tak ada air tu. Tapi kalau air naik pun sebab dia ada pelampung kan, dia akan naik kot dengan sangka-sangka akan liat. Naik. Tak salah. Dia air lah, kadang air daripada lada sawit. Air lada sawit. Sawit kadang-kadang dia racun. Aha, betul lah. Okey. Ha, begitulah cerita dia. Ni seberingkas aje Nampak tak air tasik dengan air. Ni nampak ni beberapa ekor. Ini rumah rakit. Tu rumah rakit kan? Ni rumah rakit. Ni. Nah, nanti akan bagi nombor telefon. Ni banyak adik akan mati kat sini. Sini saya ikan pating ada. Adik apa lah? Saya tengok adik ruang ada ikan talapi ada tak? Ah, talapia ada. Okey. Siti, sampai-sampai saya nak tergolek dah ni. Talapia, haruan. Bau ada. Bau pun ada kat sini. Lihat tu. Ni ada proses nak untuk siang ikan ni. 3 ekor lah. 3 ekor bang. Besar ni leh. Besarlah. Besar. Boleh. Dia tak berat ni. Kilo pun ni. Sebab dia makan pelet. Sebab kilo lebih sikit. Sekilo setengah. Kalau basuh putih bagi undi Kepatin. Tapi kalau ni ada kategori yang panggil catfish jok, kategori ni. Kalau patin ni yang biasa yang patin buah, patin muncul. Betul. 3 kilo lah. 3 kilo Semua kategori ah boleh lah potong. Berapa Pak? Kilo 20. Kilo 20 maknanya. 60. Boleh. Oh, 20 je. Tapi kalau kat tempat lumba berapa 30 kak. Tak silap saya lah. Tengok tempat lah. Tapi beza ikan kat mana. Betul. Kalau tempat betul lah makan ikan. Kalau biasa abang beli tempat lain tu sama. Ada beza tak? Ada beza. Ada beza. Tapi setahu saya, kalau beli pasal. Potong terus. Potong terus lah. Potong badan-badan sekali. Mana satu dah tu. Tapi ada je orang beli daripada direct sini tau. Ada tau. Memang kita jual direct, tak ada borong-borong tak ada. Jual direct. Ini pun sebab saya tengok tu. Tengok apa bang? Ada macam-macam borong lah tadi. Nak beli. Nak beli borong. Borong tak ambil Okey. Ha, dia faham borong tak ambil Kalau nak beli boleh beli direct. Kalau makan tu ambil lah. Kalau dia makan ambil lah. Kalau dia ambil lepas tu dia nak jual pula ke orang. Okey. Bagus. Itu. Di tadarat tu. Di tadarat
Oh, okey. Yalah dia untung angin ni. Ya, ya betul. Ada lagi saya kena. Pesan ha? Pesan ni boleh. Ah, boleh boleh boleh. Dia biasa potong 3 kan. Tak kena masak ada potong 4. Ah, masak potong 4. Ni masak poyok ah. Ah, poyok poyok. Poyok bang, poyok poyok. 3 potong ah, itu kalau area boleh lah. Okey okey okey. Satu lagi, saya kenal pun tempat ni pun sebab tengok signboard dekat luar tu bang. Oh. Ha, signboard kat luar tu. Kadang signboard tu terlindung sikit. Ah, betul terlindung. Oh, saya buat selulu-selulu tadi. Selulu nasi. Ah, ada nasi, apa ada nasi? Oh, macam tu. Ada orang ke? Ada, ada, ada. Bini saya. Hmm. Oh. Ha, ni cara nak mati nyawa dia. Tak. Ha. Apa? Ni nak kat pala dia. Oh, siannya. Ha. Oh. Ni ikan ada bisa lah. Jadi sengau. Eh, tu nak kena potong pala eh, kalau tu. Kalau nak potong boleh. Ah, nanti seekor tu tak payah potong ah. Ha? Seekor tak payah potong ah. Mana ni? Ada tak seekor lagi? Tak, kalau nak ni, kita belah macam ni je. Oh, iya ke? Haa, dia tak putus lah. Oh. Boleh? Hmm. Kena putus. Haa, ah, tak potong, tak potong. Balik, tak potong. Haa? Tak potong, balik. Tak potong? Haa, tak potong. Biasa orang yang gemuk-gemuk kepala ni, dia tak nak potong. Oh, gemuk kepala tak nak potong? Tak, kalau yang mana suka dengan kepala ni eh. Oh. Oh, dia ambil ketul kepala tu. Oh. Tadi tu yang sedap kepala. Oh, patut pasti yang sebab nak buang benda-benda tu kan. Hmm. Okey. Boleh je ke tak tak ni. Oh, tapi tak ikat dua kepala. Ha. Saya okey takut bini saya tu. Apa hal lah. Ha? Takut bini saya tak boleh. Tak boleh. Ha. Oh. Kita tak apa, kita tak cerewet sangat. Tu. Oh. Orang rumah. Orang rasa banyak kepatin ni dia tak nak siang. Pasal patin ni banyak darah. Oh, 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 oh. Dia macam ada yang tak perlu tengok darah lah. Oh, iyalah. Tak perlu dekat lain lah, dekat laut tu. Hmm. Okey bang. Okey, saya end video kat sini lah. Terima kasih lah. Pukul siang eh. Okey, apa-apa nanti abang bagi nombor telefon eh. Apa? Eh, nombor telefon. Ha. Ada dekat sembok tu. Kat sembok tu eh? Ha. Ha, ha, ha. Okey, okey. Nanti saya cek kat sembok tu eh. Hmm. Okey, terbaik bang. Nama Faiz. Nama Faiz eh? Ha, okay, okay. Smile tu abang ke? Ha? Smile? Smile tu abang ke? Oh, bisnis adik beradik ni. Itu bos lah. Oh, tu bos. Yang ni dia pergi jalan ikan. Ah, jalan ikan macam ni? Hmm. Oh. Ini orang cari tamalian, gohok, siakak. Siakak, oh. Dia besar macam ni kan? Eh, jalan ikan sungai lah. Eh, kan? Itu laut kan? Laut. Ha? Tak. Sungai. Sungai. Sungai dia. Oh, sungai ni. La ilaha illallah. Oh, sini. Okey, okey. Okey, bang. Terima kasih, bang. Ya. Ini hati nak boleh ni ah. Nak buah hanya. Dia tekan bawah ni. Kat bawah sungai ni tu kan. Hmm. Dia tak banyak, ada yang banyak. Oh, nampak. Oh, lendir tu. Lendir tu. Oh, nampak. Oh, lendir tu. Ha. Kan nampak tu. Oh, lendir tu. Hmm. Buah hanyir tu lah. Ni cik dia buah hanyir eh. Satu lagi ada urat dia. Oh. Tak pernah tengok urat dia? Saya tahu makan je bang. Kalau rumah si jangan beli ke siang kan. Tengok eh, dia ada kat sini. Tapi kita kena potong sikit. Kita lho tak boleh nak tarik. Adu kat dia. Hmm. Wah, abang boleh nampuk weh. Hmm. Dah biasa, orang dah biasa. Dia mana yang boleh tarik-tarik lah. Tapi ikan sungai macam ni mengalir, air mengalir dia kurang. Ini hanya je tak ada. Duduk kat situ.
Itulah. Ha, tu penting kan. Sebab bagi seorang orang kata apa, nak berusaha ternak ikan ni, ikan sungai. Kadang kita beli kat pasar boleh, dia tak cakap pun. Ha, dia tak cakap. Ha, sebab pasar. Dia kata sebagai pengusaha tu, ha, daripada menjual, tahu nak uruskan apa bisnes. Kena tahu juga biologi ikan ni. Ekor kena potong belakang. Tengok ekor ni. Ha, ekor kena potong. Sebab senang kita nak tarik dia. Sebab dia sampai bau. Kita tak boleh tarik, putus. Ha, tengok. Cara nak cari urat pun kita kena ambil concern juga ni. Ha, tengok. Ha, apa dah? Ha, kita dah tahu. Ha, tak makan je. Nak bijak lah. Nak bijak sini. Ha. Ni bersih betul-betul ni tau. Ni bersih betul-betul siang betul-betul. Apa tak? Licin je.